Halo Sobguys, selamat datang di MyTechSilo. Seperti judul yang ada di bawah, video kali ini aku bakal bahas soal filter iPhone di Android ya guys ya, menggunakan aplikasi CapCut. Yang tentunya bakal bikin video kalian jadi lebih sinematik seperti video yang ada di awal tadi guys. Itu adalah before afternya. Dan gak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Let's go. Oke, langsung aja di sini buka aplikasi CapCut, kita bikin project baru. Terus tinggal masukin video yang pengen kita aplikasikan filter iPhone-nya. Klik tambah aja. Nah, di bagian ini kalian jangan klik videonya, tapi langsung masuk ke bagian menu filter yang ada di sebelah sini. Kita pilih menu filter, terus kalian bisa geser-geser yang ada di atas ini. Cari yang tulisannya alam. Terus geser lagi yang bagian filter di bawahnya. Kita cari filter yang bernama Kasuga. Kita klik. Nah, ini kita terapkan di angka 50%-an aja, 50 atau 55 boleh. 55 aja ya, kita terapkan di 55%, klik centang. Lanjut kita kembali lagi, terus kita pilih menu sesuaikan yang ada di sampingnya filter ini. Klik menu sesuaikan, pilih sesuaikan. Nah, langsung aja kita sesuaiin, kita mulai dari kontrasnya terlebih dahulu. Buat kontras, di sini kita pilih, kita atur kontrasnya di -20. Kontras ini tujuannya supaya videonya menjadi sedikit lebih terang. Terus lanjut ke bagian saturasi. Buat saturasinya kita naikin di +7. Biar videonya lebih tajam dan warnanya lebih muncul. Lanjut di bagian cahaya. Nah, buat cahaya ini kita kasih minus aja guys. Supaya apa? Supaya warna putih-putihnya, silau-silaunya hilang. Karena kalau di plus dia bakalan silau banget. Kita kasih minus di -10 aja. Terus kita lanjut, kita scroll dan kita pilih soroti. Di bagian menu soroti kalian bisa kasih minus juga. Ini sama seperti cahaya ya, ini untuk highlightnya. Jadi meminimalisir warna putih. Kita kasih di -20. Terus lanjut di bayangan. Bayangan kita kasih plus guys. Bayangan ini kita kasih plus ya. Ini untuk menghilangkan warna hitam. Karena kalau minus dia bakalan pekat banget. Jadi kita kasih plus di +10 juga. Oke, lanjut ke bagian suhu. Suhu kita kejar ke warm. Jadi kita kasih ke +5 atau +10 ya. Bentar, kita cari dulu yang pas. Oke, kita di tengah-tengahnya aja kita kasih +8 untuk suhunya mengarah ke warm. Terus kita pilih pudar. Pudarnya kita kasih +14. Oke, nice. Kayak gini ya, udah cakep banget nih guys. Tinggal di scroll aja. Kita cari menu HSL. Terus udah masuk di HSL, kita pilih yang warna oranye. Warna oranye kita atur di bagian rona, kita mau kasih oranyenya mengarah ke kuning, jadi kita arahin ke plus berapa ya? +8 aja. Saturasinya kita turunin biar nggak terlalu oranye-oranye banget guys, di -8. Dan terakhir luminance-nya kita kasih di plus ya, supaya lebih terang. Luminance kita kasih di +18. Luminen kita kasih di +18. Sudah selesai guys, kita tinggal centang aja dan tinggal ditarik aja untuk efeknya ini guys. Jadi enaknya kalau kalian mengaplikasikan efek itu di luar, kalian bisa mengaplikasikan buat video banyak guys. Jadi misalkan ada video yang nggak match atau nggak cocok, kalian bisa edit tipis-tipis. Nah, coba kita masukkan video lain ya. Kira-kira filter ini cocok apa enggak kalau dikasih ke video lain. Tinggal ditarik aja kayak gini kalau misalkan kalian nambahin video lain ya guys. Nah, kayak gini ya. Coba kita kasih ke video sehari-hari guys ya. Kita di sini aku ada video lagi di Alfamidi guys, lagi di supermarket. Tapi sayangnya videonya vertikal. Nah, ini adalah sebelum dikasih filter dan sekarang coba kita kasih filter, kita tinggal geser aja kayak gini. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa ya. Ini cakep banget filternya dan untuk hasil akhirnya nanti bakalan kayak gini.